datang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga damai dan cinta kasih Tuhan kepada Yesus Kristus selalu beserta saudara dan beserta juga. Semoga dengan pengantaran gereja, perkawinan masa ini sudah harus selalu terwati, diteguhkan dan diberkati Tuhan sepanjang hidup mereka. Semoga kalian diberkati oleh Tuhan kita yang senang dari perak dan rahmat dan dari suci dalam Roh Kudus, agar pantas supaya dan terus diingatkan hati yang suci, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya, Marcelinus, memilih engkau, Ariska Ekawati, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia, abdikan diri kepadamu, dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Ariska Ekawati, jadi suami saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau. Maka atas nama gereja Allah di hadapan saksi dan umat yang hadir di sini, saya Pastor Hengki Lajar di gereja San Domingo Stasiun Paru Paroki 1 Petrus Dedai menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Ingatlah apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Ariska Ekawati, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marcelinus, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra.